Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam karet mania, sahabat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di kandang Glewo Farm, tepatnya di Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan spesial di kandang Glewo Farm ini menyediakan jasa pacek kambing PE Jerabang maupun kambing Bligon Super. Kebetulan kita bersilaturahmi yang hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Innal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore Pak Geng. Selamat sore Mas. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di 82 RF Channel untuk meliput serta menginformasikan peternakan kambing dan domba. Kita langsung ditemani oleh owner Glewo Farm, Bapak Sugeng. Ini rewokder ini, Jerabang Super Rewokder, yang mana mempunyai koleksi baik kambing pejantan Bligon Super maupun PE Jerabang. Ini saatnya pemberian ramban. Ini sudah dicombor Pak Geng ya sore ini? Sudah Mas. Sudah ya? Sudah. Nah, sudah dicombor teman-teman. Jadi tinggal pemberian hijauan full warna Jerabang. Saat ini untuk jantan-jantan yang ada di kandang Glewo Farm ada berapa ekor Pak Geng? Yang di depan 13 Mas, di belakang 14. 14 ya? Ada 14 teman-teman. Koleksi jantan di Glewo Farm ada 14 ekor, yang mana spesifikasinya adalah jantan pemacek. Oke Pak Geng, Glewo di Glewo Pak Geng. Ini Pak Geng. Nah ini Glewo teman-teman. Ini yang dinobatkan jadi nama farm di kandang beliau Pak Sugeng. Ini Glewo namanya. Jantannya warna Jerabang. Ini sudah kategori kambing PE Jerabang Pak Geng ya? Iya. Karena spek telinganya sudah lipat panjang. Pasungan cembung. Ini masih aktif semua Pak Geng ya? Masih Mas. Jadi di 13 ekor jantan Jerabang Super ini masih aktif semuanya. Jadi bisa dikomersilkan untuk jasa pacek di teman-teman sahabat Aritmania yang membutuhkan jasa pemacek atau jasa kawin kambing, bisa menghubungi beliau Pak Sugeng Glewo Farm. Ki paceke tarife piro ya Pak Geng? Ya, kok dari harga berapa sampai 70 berapa? Sampai 300 Mas. Berarti harga dari 70.000 variasi ya. Ya. Tergantung spek jantannya Pak Geng ya. Iya Mas. Dari pacek 70.000 jasa paceknya sampai 300. Nah, sing contoh sing 70 ndi iki? 70. Yang ini Mas. Ya kita spill untuk ini. Sampel yang harga 70. Wah, wis gede sak meneh iki ya, 70 ya. 70. Ini teman-teman, ini jasa paceknya 70.000 ini. Yang ki sapa jenenge jantane? Enggak ada nama. Orek jenenge ya? Enggak bermerek. Nah, lek Glewo, Glewo piro iki Glewo? Lek dibawa ke sini saat ini 200, Mas. Berarti saat ini 200. Iya. Pacek di kandang Glewo Farm. Iya. Nah, oke okay, teman-teman, ini dalam breeding pasti ada hasil breeding yang sudah ada. Contoh spek untuk kelahiran di Glewo Farm ini mana Pak Geng? Ini Mas. Nah, kita sampel teman-teman sambil menginformasikan untuk hasil kawinan dari pejantan-pejantan Jerabang Super yang ada di kandang Glewo Farm. Ini ada 3 materi dan spesial di Idul Fitri ini dikeluarkan Pak ya? Iya. Nah, dikeluarkan. Sekaligus kita update untuk harga kambing. Nanti bagi teman-teman yang menginginkan dan cocok materi-materi yang kita spill di sore hari ini bisa menghubungi owner Glewo Farm dan satu persatu akan kita keluarkan. Ini. Yang mana dulu Pak Sugeng ini? Ini Mas anak Glewo Mas. Nah, ini 2 ekor ini berarti. 2 ekor ya. Nah, ada 2 ekor teman-teman anak Glewo. Glewo yang kita spill tadi yang jasanya 200.000 jantan. Ini anaknya 2 ekor, usia berapa Pak Geng? 2 bulan setengah Mas. 2 bulan lebih. Setengah ya. Kurang lebih lah ada. Nah, kurang lebihnya usia 2 bulan setengah teman-teman. Jenis kelaminnya apa ini? Betina. Betul kabeh ya? Iya. Betina semua teman-teman. Dari kedua kambing ini ada kepala merah satu. Kemudian yang satunya lagi Jerabang, warna Jerabang. Dan dari kedua kambing ini telinganya lipat semuanya. Jajah ditokne ben luweh detail. Dikeluarkan apa digendong Mas? Tokne gendong kena. Kita spill lebih detail teman-teman. Ini ada 2 ekor anak Glewo betina semuanya.
cemple ini usia 2,5 bulan. Oh iya, usia 2,5 bulan. Ini satu materi kita spill dulu. Cemple usia 2,5 bulan, kepala merah. Betina Pak Geng ya? Betina. Anak Glewo betina. Wah, super ini. Calon jerabang super ini. Kepala merah. Kepala merah. Merahnya sampai ke punggung ini. Merahnya. Betina. Informasi untuk permintaan berapa Geng Pak Geng? Ini 5 juta burungan, Mas. Loh, 5 juta burungan? Iya. Oh, yang satu ini. Iya, sama ini. Jerabang namun demikian ada putih di belakang, di ekor dan kaki belakang putih. Ini telinganya lipat semuanya dari kedua kambing. Dan kedua kambing ini anak Glewo. Nih jantannya, kita spill jantannya. Ini jerabang. Ini Glewo. Kemudian ini usianya 2 ekor 2,5 bulan. Permintaan piro burungan? 5 juta. Berarti 2 ekor burungan 5.000 atau 5 juta Pak Geng ya? Ya. Kalau teman-teman menginginkan dari 1 ekor, misalnya yang kepala merah ini maupun yang jerabang ada putihnya di belakang. Iki jalu piro lek per ekor? Kalau per ekor japri saja, Mas. Japri mawon Pak Geng nggih. Nah, paling selisih ya ora akeh ya. Nah, jadi yang menginginkan per ekor, misal kita beli 1 ekor. Ini langsung bisa kontak person di beliau Pak Sugeng. Jadi selisihnya enggak banyak. Namun demikian kalau bagi teman-teman yang menginginkan 2 ekor langsung, 2 ekor langsung bisa dipinang langsung, permintaan 5 juta dari beliau. Wedok abeh. Betina semuanya, anak Glewo. Kelahiran di Glewo Farm. Ini masih ngedot Pak Geng ya? Masih, Mas. Berapa kali jenengan kalau satu pemberian? Hari 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Jadi masih didot. Ini mudah untuk perawatannya, teman-teman. Bagi yang meneruskan, ini masih bisa didot. Informasi dari beliau, ownernya, pengedotannya 2 kali satu hari. Susu apa Pak Geng? Kalpolak. Kalpolak. Iya. Nah, susu kalpolak, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai kambing susun, bisa diberikan juga biar lebih mantap. Sehat-sehat kambingnya. Ini jalan sudah diberikan Pak ya? Sudah. Wes, hijauan wes. Untuk pemberian hijauan sudah diberikan. Kemudian comburan? Comburan mulai belajar, Mas. Mulai belajar. Kering. Ya? Masih kering. Nah, comburan mulai belajar. Ini teman-teman, bagi yang berminat silahkan bisa memilih yang jerabang ada putihnya maupun yang satunya yang kepala merah. Silahkan bisa menghubungi owner Glewo Farm. Ini satunya. Ini yang kepala merah. Nah, untuk yang satunya nih Pak Geng ini. Itu yang jerabang ini. Itu sudah terjual. Nah, Mas. Ini ada yang jerabang, teman-teman. Ki piye iki jerabang iki impone? Sampun pajeng nih Mas. Oh wis payu. Ampun. Ini sudah laku teman-teman. Tinggal pengambilan. Jadi tinggal 2 ekor tadi. Ya, ini sudah laku. Jerabang jantan iki ya? Jantan Mas. Anak? Anak Raja Tega ini. Anak Raja Tega. Ini sudah laku nih teman-teman. Jadi yang jerabang ini sudah sold out. Jadi memang kalau warna jerabang ini mudah Pak ya. Mm-mm. Untuk penjualannya mudah karena peminatnya banyak. Jerabang baik kambing Jawa Randu, kambing Bligon Super. Kalau warna full merah ini sangat digemari oleh sahabat tani. Recommended untuk warna jerabang dan jantan ini sudah laku. Usianya berapa Pak? 2,5 bulan kurang dikit Mas. 2,5 bulan kurang dikit. Ya tuwek kanang berarti ya. Tuwek kae. Nah, ini sudah sold out. Alhamdulillah. Tetap menjadi rezeki yang barokah bagi pembeli dan penjual. Oke Pak Geng, ya. Senang sekali di sore hari ini bisa silaturahmi dan kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sukses selalu Pak Geng ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.